dia masalah Hazmi, suara dia kita kena faham juga. Macam yang Datuk Ramli Aif kata, kita tak boleh judge the timbre itu. Timbre itu kita tak boleh judge timbre orang, sebab timbre itu dia dah natural kat situ. Dia dah gifted by Allah, dah gifted by God. Timbre itu maksudnya dia punya color suara tu. Color suara Hazmi Nizam ini, color suara dia macam tu nipis. Dia dah nipis. So kita tak ni. Cumanya untuk dia dengan timbre suara dia, dengan vocal weight dia nak mengangkat lagu yang macam ni, mungkin kita dengar dia macam kurang fit sikit kedengaran dia, ya. Kedengaran dia macam kurang. Sebab saya perhatikan untuk nyanyian ini Hazrul Nizam, dia punya masalah itu notasi dia saja, macam sedikit tak duduk. Walaupun dia sedikit tetapi tempat itu agak banyak tempat juga, bila saya dengar tu agak banyak tempat juga yang kurang duduk. Ya, kita dengar macam ni macam ada sedikit terlebih. Itulah aku rasa itulah mungkin sebabnya markah dia macam lagi kurang. Dan satu lagi ialah Datuk Ramli MVS pun bagi feedback kan, dia tak pernah nyanyi lagu yang groove dia lagi movement dia lagi heartbeat macam tu. Dia selalu nyanyi lagu mellow katanya. Padahal lagu ni sebenarnya bukan mellow. Ini dah kategori lagu tempo yang cepat, ya. Yeah? Okay, so bagi saya tapi persaingan untuk semi final tu memang sangat sengit, ya. Yeah? Okay, saya belum lagi tengok yang persembahan yang lain. Saya akan buat analisis untuk yang lain pula. Jadi untuk persembahan ini, dan dia dah save dia punya place untuk final itu dah cukup bagus. Itu dah cukup bagus. Dan saya haraplah Hazrul Nizam ada rezeki di final nanti. Okay, itu saja analisis vokal saya. InsyaAllah kita jumpa dalam masa lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.